Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak RT Akum. Yun, Tatang udah ketemu Yun? Negatif, Pak RT Akum. Sekarang gini Yun, kamu coba ke rumahnya dulu Yun. Ada Tatang nggak di rumahnya? Tatang sudah kembali ke rumahnya apa belum? Siap, Pak RT Akum. Nah, kalau misalnya Tatang ternyata tidak kembali ke rumahnya, kamu periksa dulu di Ciraosnya. Kamu cari di sekitaran Ciraos. Laksanakan, Pak RT Akum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tatangnya belum ketemu, Ustaz. Ampun ini Tatang, kemana dia? Ya kalau saya tahu itu namanya kita jemput Tatang Pak Ustadz. Bentar, ini jangan-jangan Dadang bener ini Pak Ustadz. Yaudah, kamu cari sendiri sana. Ayo, kita cari Tatang sampai ketemu. Cakong! Hei! Bener-bener ya. Ada Pak Ustadz. Dasar tidak punya adab. Kamu lihat dulu, saya sudah naik apa belum? Ini begini. Nih, lihat tuh. Hop, nah, soklah. Ya udah, cuma sabar aja dulu. Katanya kita ke Cibulan kalau si Entin itu sudah ngelahirin. Mama Entin. Ya, atuh Mama Entin. Emang udah dapat kabar? Ya belum lah. Udah ntar aja tuh mah. Papate gitu ya. Kelihatan banget gak perhatian sama Mama Entin. Pah, yang di kandungannya Mama Entin itu anaknya bapak, adiknya mama. Iya. Tunggu aja udah. Awas nanti kalau gak mau ke Cibulan. Oh. Nah gitu, telepon dulu biar tahu. Mama mau telepon Esi. Ngapain? Ya kalau papa gak mau ikut, mama mau ngajakin Esi. Kasihan Esi gak pernah jalan-jalan. Gitu. Udah. Assalamualaikum sih. Memangnya ada apa ya Pak Ceng? Oh enggak, gak ada apa-apa. Cuma pengen lihat aja. Kata si Erni, tadi amplop lamarannya dibawa sama Bu Ines. Nah sama Bu Ines nanti akan dikasihkan cerita untuk diarsip. Aku minta maaf ya Pak Aceng. Maaf? Aku kan udah punya pacar. Pak Aceng jangan lamar aku ya. Nanti kasihan bebek akunya. Iya kok. Kamu kabarin saya aja. Waalaikumsalam. Bu, kata Tante Iko, Tante Entin mau lahiran. Tante Entin, Bu? Ya, Tante Iko ngajakin Ibu nengok ke Cibulan. Ibu mau ke sana? Tunggu Bapak kamu pulang dulu. Kasian ya, Bu, Tante Entin. Adiknya Elizabeth kan juga... Maaf, Bu. Dede. Terima kasih, Nyesing, ya. Iya. Memangnya Dede siapa ya, Pak Ceng? Pak Ceng. Bu Ines. Bisa ke ruangan saya sebentar? Oh, siap. Makasih ya. Iya. Cek. Saya ke ruangannya Bu Ines dulu ya. Pak Ceng teh lucu. Lucu kenapa? Kan yang disuruh ke ruangannya Bu Ines bukan aku, tapi Pak Ceng. Capek deh. Misinya. Cuk, udah tuh ini mah ya Allah. Udah apa yuk moms? Aku juga gak tahu udah apa, coba kamu tanya sama cucu. Moms aja yang tanya sama cucu. Ih, kamu aja yang nanya. Moms aja. Aduh tut,
Takut biasanya orang kalau lagi jatuh cinta suka sensitif. Kamu tuh ya, Moms aja. Mau. Ampun ini mah, Cucu pulang aja. Moms, di depan masih ada Kang Nunduk yuk, Moms. Maksud aku, Kang Junet sayang yuk, Moms. Masih ada nggak ya? Cuk, coba dilihat. Atuh Cuk, Cucu mah, Cucu tekan. Hani Tuti, Cuk. Kang Idan sama Junet mau pulang. Tahu ah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Paceng? Oh iya, iya Bines. Gimana? Paceng bersedia? Oh iya, pasti saya bersedia tuh Bu Ines. Oh, makasih ya Paceng. Salah Bu Ines, salah. Harusnya yang berterima kasih teh saya, bukannya Bu Ines. Pacengnya ke siapa aja? Perasaan kamu tuh jangan berangkat atuh Marmaria. Tenang atuh Kang Darling, kan berangkatnya juga masih lama. Perasaan cepat atau lama, jangan atuh Marmaria. Kang Darling, kalau Ai tidak berangkat lagi, tuh dapur kita udah mulai danger. Ai worry nih. Perasaan kan Akang yang nanti kerja di kantornya Kang Aceng. Kalau kamu berangkat, nanti siapa yang jaga Valentino? Ya Kang Kasdun yang jaga. Maksud Akang, kan Akang mau kerja di kantornya Kang Aceng. Kasian John atuh ya Rodia. Lihat saja nanti Kang. Lagian masih lama, masih 1 atau 2 bulan lagi. 1 atau 2 bulan itu sebentar atuh ya Rodia. Ya udah Kang, kalau gitu Akang teh pastiin dulu sama Kang Aceng, ada tidak lowongan untuk Akang. Perasaan nanti memang Akang mau tanya lagi sama Kang Aceng. Awas kalau nggak ditanya. Pasti akan tanya ya Rodia. Awas. Saya ke depan dulunya Bu Ines. Oh iya, silakan Pak Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. General Per. Kerjanya teh apanya? Pak Ceng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Saul. Dari mana? Dari depan, Wak. Sendiri? Iya. Sobri? Sobri teh di rumah, Wak.
Kalau gitu Dede permisi dulu ya. Sok mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.